ada kromosom. Jadi kata kita nak buang konsolid ni, so dia buka kod ni. So kod tu digulung sebenarnya. Ha? Dan panjang ni adalah boleh pergi matahari patah balik 3 kali. Punya panjang. So ini yang kita buka ni, yang kita panggil G. Dan bukan semua, ada sebagian kecil saja yang kita nak pakai. So dia akan buka kod. Okay, kemudian dia nak salin. Ini yang akan jadi mRNA. Kod ni A dengan G, A A dengan T, C dengan G. Okay. Okay. Lepas dia dah salin tadi kod ni, kod ni akan dibawa keluar daripada mana? Nukleus, keluar pergi sitoplasma. Okay, so kod ni dibawa keluar daripada nukleus ni. Okay, pergi kat luar. Dan dia akan baca kod ni. Kod ni akan dibaca. So datang ribosom. So ribosom akan baca kod ni. Okay. Dia akan baca kod ni tiga-tiga. Nampak? Tiga-tiga nampak? Dan setiap tiga-tiga ni kita panggil tRNA. Tiga kod ni dia akan complement dengan hak tadi. So dekat sini ada amino acid. Okay. Kita panggil tRNA bermaksud transfer DNA. Transfer RNA. So dia akan baca kod ni tiga-tiga. Dia panggil sebenarnya, tu nampak? Kita sambung. Dia baca kod satu-satu baca. Okay. Bila kita dah dapat sambungan ini, mana dia tak boleh silap lah, buat ikut kod tadi. Okay. Dan struktur dia akan berubah, dia jadi bentuk tiga dimensi. Ini kita akan belajar dalam bab yang akan datang. Okay. Dan dapat dia pergi mana? Dapat protein. Dia pergi jasad Golgi. Kenapa? Sebelum dah sampai jasad Golgi tu, dia masuk dalam apa? Dia masuk dalam vesikel. Vesikel. Dia masuk dalam apa dulu? Bukan. Dia masuk dalam apa dulu? Lepas dia dah siap, dia masuk dalam apa dulu? Dia masuk dalam apa? Ni semua lena tu. Okay, stop.